Judul daripada rilis ini adalah Tiga Sindikat Internasional Dilakukan Penegakan Hukum oleh Jajaran Polda Metro Jaya. Yang pertama Sindikat Malaysia, Sindikat Tiongkok atau China, yang ketiga Sindikat Thailand. Untuk sindikat dari Tiongkok itu berupa 1,9 kilogram K, satu tersangka dalam bentuk ketamin. Lalu untuk Malaysia itu juga 1 kilogram sabu bersama dengan ketamin 75 gram dengan 4 tersangka. Dan barang buktinya selain itu juga ada satu mobil yang digunakan, yaitu Mercedes-Benz. Lalu kasus berikutnya, sindikat Malaysia ada dua. Sindikat Malaysia ini modusnya, ini sudah yang kedua kali. Modusnya adalah kurir membawa dalam bentuk dibungkus pembalut wanita, lalu digunakan sehingga dia bisa menghindari pemeriksaan atau kecurigaan petugas bandara. Nah, berdasarkan informasi yang didapat oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Metro Jaya, kita bisa melakukan penangkapan terhadap kurir yang membawa sabu ini. Terus untuk yang 3,7 kilogram ini, itu pengendalinya dari Thailand berhubungan dengan salah satu tersangka yang ada di Indonesia. Barangnya dibawa sebanyak tiga ini dengan sistem body wrapping. Tersangkanya wanita, dua orang, body wrapping dibawa untuk masuk ke dalam pesawat terbang sampai di Jakarta. Nah, yang bersangkutan untuk bulan ini.